الحمد لله الذي أبعد بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه مرتضى. Hadirin, sering kita mendengar bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan nostalgia, juga penuh dengan harapan, impian ataupun cita-cita. Indahnya masa muda dihiasi dengan waktu fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, karena yang pantas bila pemuda menjadi penentu maju mundurnya bangsa dan agama, bahkan estafet perjuangan meraih prestasi gemilang bagi bangsa dan agama di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah pidato yang berjudul Pemuda sebagai Penerus Bangsa dan Agama. Hadirin, sudah pasti dalam hidup ini kesempatan yang sama pasti tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Siapapun dia, dimanapun dia berada, tetap hanya sekali dia menjadi seorang pemuda. Laisa syabab yaudu yauma, mudah-mudahan muda kembali ia suatu hari, itu hanya sebuah harapan. Secara kejadian tentu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda tidak boleh lemah, apalagi putus asa. Tetapi kita harus berjuang, berjuang dan berjuang. Tidak boleh menyerah, karena sebuah keberhasilan tidak ada yang didapatkan secara instan. Ingat apa kata pepatah, siapa yang ingin mutiara, maka ia harus berani terjun ke lautan yang dalam. Ini sama artinya bahwa kita sebagai pemuda, jika ingin memajukan bangsa dan agama, kita harus berani mengambil resiko. Asalkan itu semua tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan juga norma-norma hukum negara. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, وَلْيَخْشَيْلَذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Lemah yang bagaimana hendaknya dikhawatirkan, bahkan mesti dihindari. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kutip kembali perkataan Bapak Profesor Dr. K.J. Habibie. Apa kata beliau? Wahai pemuda-pemudi sekalian, setidaknya ada 5 kelemahan yang senantiasa harus kita hindari. Pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Keempat, lemah semangat hidup. Dan kelima yang sangat mengerikan adalah lemahnya akhlak budi pekerti. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda,
gadis. Ketika melihat akhlak para remaja yang sudah sampai pada titik mengkhawatirkan, apalagi ditambah dengan pendidikan mereka yang sudah tidak mendapatkan perhatian. Coba lihat saudaraku sekalian, anak muda kita sekarang minum minuman keras, hisap ganja, sabu-sabu itu memang sudah biasa. Main perempuan dan pacaran, bahkan sampai free sex itu memang sudah langganan. Anak muda menghamili orang tuanya itu sebuah kasus yang tidak terhitung jumlahnya. Anak muda membunuh orang tuanya hampir tiap hari kita melihat di televisi dan membaca di koran. Hadirin, oleh sebab itu sebagai remaja dan pemuda selaku generasi bangsa dan agama, mari kita sisihkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, lengkapkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asfari menjelaskan, setidaknya ada lima olah yang harus kita kerjakan. Pertama, olah rasa agar iman meningkat. Kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Ketiga, olah raga agar badan sehat. Keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jikalau lima potensi ini meningkat pada diri remaja, abang-abang bapak sekalian, kita pemuda dianggap orang bangkan kekuatan yang tak pernah hancur. Kita pemuda dianggap orang bangkan keberanian yang tak pernah luntur. Kita pemuda dianggap orang bangkan semangat yang tak pernah redup. Hari ini memang kita pemuda, tapi esoknya kitalah yang akan menjadi jago-jagonya pemimpin bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.